This is our home. I need you with me. And I need you to be strong. Setelah penantian selama 100 tahun, akhirnya Avatar kembali lagi. Ups, salah. Itu mah Avatar yang lain ya. Sorry, bercanda dikit biar gak bosan. Setelah penantian 13 tahun, akhirnya kita balik lagi nonton Manusia Biru di Avatar karya James Cameron. Apakah penantian yang terbilang panjang ini bakal worth it, bakal memuaskan di sequel kedua yang bertajuk Avatar The Way of Water? Tanpa perlu babi bu, sebenarnya antusias nonton Avatar kedua ini udah rame banget sih. Bahkan pas gue pesen tiket, hampir semua seat penuh. Dan selesai gue nonton, sebagian penonton itu pada tepuk tangan. Jadi, boleh gue bilang penantian yang panjang itu terbalaskan dengan cukup memuaskan. Gimana enggak coba? Istilahnya mereka nostalgia sama vibes experience nonton Avatar yang mungkin gak didapat di film lain. Setelah hampir satu dekade lebih loh ini. Oke, kalau boleh jujur, Avatar The Way of Water ini sebenarnya mirip-mirip sama film pertamanya. Levelnya sama lah. Masih menawarkan keindahan visual dan experience theatrical selama nonton. Tapi masalah cerita jadi anak tiri. Standar aja. Nggak yang istimewa banget gitu narasinya. Sebenarnya nggak apa-apa sih ceritanya standar. It fines. Nggak ada yang salah. Cuma menurutku sebagai sequel, Avatar 2 ini kayak nggak banyak ngasih improvement yang benar-benar signifikan. Dalam tanda kutip di sini yaitu tadi, eksekusi narasi penceritaannya sama karakterisasinya. Yang mana masih sama aja kayak film pertama nih, masih jadi kelemahan di film Avatar kedua ini. Buktinya apa? Selama 3 jam 12 menit berjalan itu rasanya lama, kepanjangan. Bisalah dipangkas dikit. Di beberapa titik, khususnya pertengahan film, gue ngerasa capek atau bosen gitu. Ya, nggak yang sebosen itu juga sih. Cuman kayak nungguinnya itu kelamaan. Momen-momen pentingnya terjadi itu lama banget. Jadi kalau bisa nih, untuk next projectnya naskahnya tolong dipadatin lagi ya Pak James Cameron. Atau mungkin memang pendekatan ini jadi ciri khas film filmnya Avatar dan mau dipakai terus sama Pak Cameron. Siapa yang tahu? Tapi setidaknya isu yang dibahas di film kedua ini makin berkembang sih. Selain ngomongin kolonialisme, pesan untuk hidup selaras dengan alam, di sini sekarang Jake Sully dan Neytiri udah berkeluarga dan punya anak nih. Jadi Avatar The Way of Water ini bakal lebih berfokus ngomongin soal keluarga, arti penting kebersamaan, dan yang paling mencolok sih mungkin peran penting seorang ayah sebagai pelindung di keluarga ya. Oke, sekarang ngomongin kelebihan atau hal yang gue suka di Avatar The Way of Water ketimbang yang pertama, itu kelihatan jelas ada di world buildingnya yang makin diperluas. Kita tuh bakal disuguhin sama keindahan dunia bawah laut Pandora yang cantik, bening, seger. Pokoknya rasanya pengen ikutan nyelam dah di laut gitu. Gak mau pulang, maunya hidup di Pandora. Terus sajian actionnya juga terbilang makin kece dan makin epic, khususnya di babak ketiga nantinya. Ya pokoknya masalah visual effect, sinematografi, production design, sound design, scoring musik, juara di film. Masuk Oscar besok boleh lah. Dan kayaknya sih iya, technical aspeknya bakal banyak masuk nominasi. Kalau mau nonton Avatar kedua ini, emang lebih syahdu nonton yang pertama dulu sih. Jadi bisa ngerti ama karakternya dan memahami emosional filmnya. Oh ya, ngomongin soal emosional, bagi gue malah lebih emosional film pertamanya. Khususnya pas adegan pohon tempat tinggal Omatikaya itu rubuh, itu sedih banget sih. Sedangkan di film kedua ini, gue kurang dapat perasaan emosionalnya. Padahal momen menyentuh hatinya itu ada. Cuman gak begitu kerja di gue gitu. Mungkin gegara pengembangan karakternya kerasa lompat-lompat. Dan waktu di film itu malah lebih banyakan ngasih pemandangan dari binatang laut aja gitu. Intinya kalau mau nonton Avatar kedua ini, atur ekspektasi kalian. Perasaan apa yang kalian dapat setelah nonton itu tergantung dari kalian melihat dari perspektif mana. Nonton untuk dapat experience teatrikal atau nonton untuk dapat ceritanya. Kesimpulannya, bagi mereka yang suka film pertamanya, kemungkinan besar pasti bakal suka sama film keduanya. Tapi bagi yang gak begitu suka sama film pertamanya, khususnya di bagian ceritanya yang emang agak lemah ini sih, kalian mungkin bakal ngerasain hal yang gak jauh berbeda dari film pertamanya. Tetap ada perkembangan, tapi menurut gue dikit banget. Tapi yang jelas nih, experience ketika nonton film Avatar The Way of Water itu wajib banget dirasain di bioskop dengan format segede mungkin. Kalau bisa di IMAX 3D, 4DX 3D. Pokoknya jangan di 2D lah. Gue nontonnya aja format 2D dengan Dolby Atmos di XX1 Jogja itu experience-nya masih kurang mantep. Kalau ada kesempatan sih mungkin bakal nonton lagi ya di 3D biar makin dreng. Jangan lupa, semua kembali ke selera, perspektif, dan tujuan dalam menonton film. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue, Alfian Kurniawan, and see you on the next video. Bye!